Au, au, au. Au, 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 au. Bentar, Bang. Mas, jangan teriak, Mas ya. Mohon maaf. Mas, Mas, jangan teriak, Mas. Woi. Wah, di snacker cuy. Di snack. Apa ada yang teriak-teriak dah? Ada yang teriak-teriak kah? Kenapa nggak jadi nikah? Jangan teriak-teriak loh. Karena, oi, mat. Eh, Bang Mama, Kak. halo. Halo. Karena Halo, gini, dulu tuh aku gini tuh ya. Bang Mama. Halo. Jadi Emang nggak boleh sebenarnya duduk nih jadi ya? tuh dulu tuh. Gak usah, gak berdiri aja. Astaga. Dam, meluk angin, meluk angin. Meluk angin, gue meluk angin. Pundung, pundung, Iya, pundung. sorry, sorry, sorry. Tadi. Meluk angin tuh dia tuh. Gitu. Jadi sebenarnya jadi. Kan Terus? manggilnya ikan ya. Ikan namanya. Ikan? Iya, dulu namanya dipanggil ikan. Karena gampang aja. Terus kenapa nggak jadi nikah sama dia? Sama ikan. Iya. Di sama ikan, mau nikah sama ikan. nama Tapi nggak tahu ikut kenapa nggak cu jadi. kan Nggak jadi tuh gara-gara gini ikan loh. anjing ikan anjing Karena kan gini, aku udah pernah dulu, oh gini, di gini dia. Aku kan orang kan udah cerita ke dia kan. Dia itu sebenarnya aku tuh sama dia tuh nggak awalnya tuh nggak terlalu pingin. Jadi sebenarnya gini loh. Sebenarnya kan apa namanya? Sebenarnya awal tuh kan cuma karena dideketin kan. Jadi awalnya tuh emang nggak minat minat banget dan buat kenalan gitu kan. Nah, intinya dia tuh kayak skema skema jual makan minum ke aku gitu kan. Dia bilang ke aku kayak dia dulu manggil bang. Sebelum sebelum itu kan manggil aku bang kan. Ini kalau misalnya mau beli makan minum atau makan minum bilang aja ke aku aja gitu. Nah, setiap aku duty, dulu kan masih di pemerintahan tuh. Setiap aku duty itu pasti dia nge-WA kayak lagi di Maaf mana berarti gitu. menunggu Nih, ayang makan. suami. Cok, ada orang yang anjing. Siapa lagi itu? Apa lagi itu. Habis itu Calon suami kayak aku ya deh. udahlah ada skema-skema Mas gitu kan. dikembangkan calon suami gue Ternyata tampol ya. ternyata 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 dia ini dia tuh ternyata skema doang dia One only pas bro. setelah jadi itu. Nah, Gak sebenarnya kan ngerti, gak nyampe ke otakku. jadi gini loh. Dia tuh sebenarnya nggak betulan jual makan Keluar minum, jadi itu dia beli keluar makan aja minum tuh terus yang dijualin ke aku oh hanya sekarang kan untuk skema tolong aja biar bisa ketemu aku gitu loh. terus Lu tuh nah aku merespon nah lah aku jadi orangnya karena dulu itu kan nggak respon teman mereka bukan. yuk ke Nah emang boleh akhirnya sih kan dulu sering itu enggak aku awalnya nggak gitu. Nah tapi kan sering sering kayak dia bisa siapa beli tadi makan di minum sini beli makan minum ngejual makan minum ke aku tuh kayak off duty kan, off duty atau on duty terus kayak udah bukan jam yang jam-jam padat lah ya udah sepi banget karena aku mau mau ke rumah.
ke puskes atau ke paleto untuk tebus obat gitu kan, atau ketemu pincen pincen kan gitu, dia tuh mesti ikut gitu loh, kayak mau kemana gitu, paleto kenapa mau ikut, ikut ayo. Aku mah kalau mau ikut nawarin dirimu, nawarin diri untuk ikut ayo gitu, cuman lo nggak akan nawarin juga gitu loh, dia menawarkan diri ya udah silakan ayo, ayo gitu kan. Iya, sama adiknya juga gitu kok. Hmm? Sama adiknya juga gitu. Gak sih sekarang mah. Terus habis itu lanjut. Habis itu kan aku sering kayak diceng-cengin kan sama si Urfi itu kan. Sama si Aiko juga kayak malas-malas gitu. Ah, capek ah gitu. Capek ah. Deketin doang cuman kayak di tadi apa dipacarin segala macam. Si Urfi juga mah urus survei juga manas-manasin kan, dia manas-manasin nggak apa, ya udah survei manas-manasin si itu juga kepengen banget, gak lama ya udah, ayo gitu kan aku tembak, der udah beres, jadi mati. Awalnya tuh ya udah pacaran biasa aja kayak orang umumnya gitu loh, udah ditembak, terus nggak lama, ya mati. Itu langsung ngomong gitu, ya. Enggak anjir. Ngambil ngapain cok, angsat gak ada tuh kayak gitu. Stress nah tiba-tiba tuh entah gara-gara apa ya, aku tuh lupa deh gara-gara apa, dia tuh denger omong orang atau denger cerita orang, tiba-tiba tuh ngajak gitu loh, kayak mau gak nikah kayak gini-gini. Aku bilang ayo kalau mau serius ayo gitu. Ya udah kayak udah di prepare tuh, udah prepare mau pakai siapa, Jepang kah atau apa-apa sih kalau bahasa ya apa tradisi mat, tradisi bukan tradisi aja sih apa bukan wo apa sih wo atau apa sih gitu loh. Iya lupa aku. Iya pikirin kan mau pakai Jepang motorat apa. Iya itu bebas, aku bilang gitu bebas, udah pakai anak motor aja kan, dia kan ikut anak motor kan, itu pas itu kan ikut anak motor, kenal sama abang-abangannya juga, aku juga kenal beberapa orang-orang di situ. Udah pakai anak motor aja, udah berapa sih emangnya kalau pakai motor, paling 13-14 dapet lah, oke gas, gue bilang gitu kan, kalau mau mas serius ayo. Jadi setiap aku dapat gajian 13-15 juta, jadi aku sampai setiap aku gajian, gaji gue 700-800, pernah sampai 1 juta juga, itu kusisin 300-200 gitu. Gaji pemerintahan dibilangin dikit, makanya aku resign tuh gara-gara itu, capek duitnya dikit. Terus halo pak, saya mau pesan nih pak, sebenarnya duit misalnya dapat gaji 700 misalnya, ya kan, misalnya 700 buat aku 700 itu masih kurang buat aku sendiri, tapi karena iya. karena dulu sama kesepakatan masing-masing kan, kayak pengen ke situ kan arahnya kan, ya mau nggak mau nyisihin kan, nyisihin. Aku pernah sampai ngasih dia duit itu 2,5 juta ada kali untuk dia. Bilang nih duitnya 2,5 juta simpan aja gitu. Boleh kamu terus tabung, boleh kamu pakai sendiri. Iya udah, jadi bukan untuk aku ngasih dia untuk dia tabung, bukan. Maksudnya aku ngasih kebebasan. 2,5 atau 1,5 gitu aku lupa. Pokoknya sekitar segituan lah. Aku bilang gini, udah tuh pakai aja, ambil aja gitu. Bebas mau tabung mau enggak silahkan. Karena di awal tuh aku mikir dia serius gitu loh, maksudnya sampai dia tuh kepengennya ke situ gitu loh, sampai dia tuh kayak kapan nih ngomong ke Pincen, kapan ngomong ke Pak Pincen gitu kan, dan dia juga pas awal kenal sama Pincen dia tuh langsung ngomong, itu belum jadi sama aku, dia ngomong gini, Pak Pincen kalau misalnya aku sama Kinar direstuin nggak, wah anjing itu. Aku awalnya pikirnya dia bercanda di awal, tapi ternyata beneran. Beresian dia. Terus kenapa abis gak jadi? Itu kenapa nggak jadi? Karena semakin kesini sudut pandangku untuk cara pandangku sama dia dalam menjalani hubungan tuh beda. Karena aku udah pernah bilang kayak gini ke dia, jujur ke dia gini. Dan sebelum jujur tuh aku juga udah pernah bilang, kan kita kan belum terlalu kenal tentang diri masing-masing kan, jadi kayak aku belum tahu dirimu tuh seperti apa yang sebenarnya, dan dirimu juga sebaliknya. Di seiringnya waktu mau nggak mau kita kalau misalnya ada hal-hal yang nggak enaknya atau gimana, kita harus terima dan harus introspeksi ataupun evaluasi kan, aku bilang gitu kan. Dia sepakat, oke, gitu kan. Nah aku udah bilang juga ke dia, aku tuh tipikal orang yang
kalau misalnya aku ngerasa, misalnya aku ngerasa satu orang nih, satu orang ini buat aku tuh penting, buat aku sendiri, buat aku penting, penting, dan aku emang benar-benar ngejaga segala macam, dan aku nggak mau dia tuh sama orang lain. Aku tuh orangnya gampang-gampang cemburu, sensitif. Aku ngomong gitu ke dia. Jadi kalau misalnya kamu nengok aku tiba-tiba, terus misalnya dia ketemu sama orang, ketemu sama orang, apalagi cowok, and then dia kayak asik sama dia, terus kayak sibuk sendiri sama cowok, cowok, dan dia, aku nggak tahu tuh siapa, aku tuh pasti bakal diem. Gak suka, iya, cemburu, iya, tapi diem. Aku bilang gitu. Pokoknya aku pasti diem, nggak akan aku cerita, nggak akan aku ngomong, pasti aku diem. Aku bilang gitu ke dia kan. Berarti cemburu dong. Ya gimana Pak? Hah? Bapak di depan. Gin. Oi, sinilah, nimbrung. Cuci muka lah minimal, gitu, Pak. Aku udah ngomong gitu ke dia, dan dia bilang, ya gitu kan. Muka, oke, Pak, minimal, gitu kan. Pak, apalagi di pelaminan. Tapi, ya kan? Bener pasti kan? Apa-apa, sih dah. Dia sama cowok lain pasti kan? Belum. Terus? Tapi, di sisi lain ternyata dia tuh cuman mengiyakan aja, jadi tapi sebetulnya tuh enggak. Jadi saat dia tahu aku tuh cemburan segala macem, gampang cemburu sama hal kayak gitu tuh sensitif, dia tuh kayak malah makin melunjak. Setelahnya tuh melunjak tuh kayak, dia tuh kayak kadang tuh pernah ngomong kalau kayak gini, udahlah kayak males lah sama gini, cari baru aja, coba cari baru ah gitu, bosan. Nah dia ngomong kayak gitu. Awalnya aku tuh mikir, aku tuh awalnya tuh kayak ya udah mungkin dia ngejokes aja, bercanda gitu, cuman just kidding lah gitu. Tapi makin kesini kok kayak omongan dia tuh mau serius gitu loh. Dari situ aku mulai gampang kayak ogah-ogahan ngomong sama dia gitu-gitu kan. Terus juga Pincen juga udah ngomong ke aku gitu, Nar, mending saranku nggak usah deh, mending saranku. Dan kebanyakan kayak si Reni, si Tata, dan lain-lain itu juga nggak setuju awalnya. Iya, kalau ada aku juga nggak setuju. Ku acak-acak rambutnya. Terus pokoknya banyak lah. Jadi Pincen dari Tata dan Reni itu dan lain-lain tuh kayak nggak setuju tuh banyak, karena banyak persepsi mereka tuh, pandangan mereka tuh lebih ke arah yang gak apa ya, negatif lah kasarannya itu. Dan apa ya, setiap ada masalah, sebenarnya gini, yang jadi puncak masalahnya, puncak kenapa jadi akhirnya aku sama dia nggak jadi dan buat apa ngemutusin buat nggak lanjut lagi, itu gara-gara tuh ya, gara-gara setiap ada masalah, setiap ada permasalahan, dia tuh mesti marahnya tuh lebih. Jadi misalnya nih, contoh aku ngomong gak suka sama dia, kok kamu kayak gini sama dia gitu. Nah dia tuh malah pundung balik, kayak ngerti gak sih? Terus kayak misalnya pernah satu momen gitu. Ini nih. Oh, udah. Ya, anu.